Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim Dedu Botalang dalam ungkap sejarah makam keramat. Kali ini saya ditemani oleh Gus Ali akan membahas atau mengungkap sejarah makam Mbah Mangun yang ada di dekat Terminal Lama Kabupaten Lumajang. Untuk ceritanya langsung saja kita tanyakan langsung ke Gus Ali untuk pembahasannya. Gimana Gus, untuk makam ini ceritanya atau kisahnya gimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mangun atau yang bisa disebut namanya Syekh Maulana Mangun Karyo. Nah, cuma diambil Mbah Mangun. Dia adalah salah satu tokoh lah di daerah Lumajang, termasuk Babat Alas Lumajang. Karena aslinya namanya Syekh Maulana Mangun Karyo, jadi diambil nama, hanya diambil nama Mbah Mangun gitu saja. Salah satu babat alasnya Lumajang. Itu hampir setara dengan Mbah Surgi, itu Mbah Mangun, yaitu Mbah Ramojo atau Emalto. Mbah Mangun ini adalah salah satu orang-orang musafir juga, yaitu perjalanannya luar biasa sampai singgah ke Lumajang ini luar biasa. Salah satu akhirnya sampai akhirnya dia itu meninggalnya ada di sini. Setelah meninggal itu di sepuh, termasuk yang disepuhkan di daerah Lumajang juga. Sekaligus babat alahnya Lumajang juga. Itu Mbah Mangun. Nah, setelah itu Mbah Mangun ini bersemedi di sinilah. Di tempat sinilah dia itu sampai akhirnya dia itu meninggal di daerah sini. Nah, setelah itu dia sampai dikeramatkan dengan orang-orang Lumajang. Banyak orang Lumajang banyak yang tahu kalau ini makam keramat itu Mbah Mangun itu. Banyak yang tahu. Lah, salah satu kelebihannya itu Mbah Mangun ini makamnya itu kalau dulu ya yang saya tahu masih ada orang tua saya termasuk. Orang tua saya pernah diajak ke sini dengan orang tua saya dan John ada namanya Kiai Umar juga ke sini. Ke sini itu ya itu Amri Barokah. Lah, itu alhamdulillah dengan mungkin dengan barokah-barokahnya apa yang diajarkan itu banyak yang terjadi. Banyak yang terkabulkan lah. Itu dan ada salah satu termasuk teman saya lah, orang lelaku, orang musafir juga, ya kesini juga melihat ternyata di sini itu ada ada penunggunya. Dulu ini dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan, pohon besar-besar juga ada di daerah situ. Karena angker kalau dulu. Belumnya nggak ada, masih sepi termasuk. Ini masih ada terminal di sini tuh. Sini masih seperti alas gitu, hutan-hutan itu tanahnya seperti itu. Nah, sini kita kan. Nah, ada yang melihat teman saya itu melihat ada ada macan penunggunya, sosoknya ya, itu besar. Luar biasa. Jadi orang-orang yang kesini kalau orang macam-macam niatnya itu bahaya. Banyak kejadian-kejadian di sini terpental ada orang yang di sini. Ini tidak sembrono, tiba semacamnya Mbah Mangun. Kalau dulunya lumayan rame di sini, lumayan rame. Ya, sekarang ini kurang begitu rame. Cuma pasti ada yang di sini. Itu kak sedikit karomahnya Mbah Mangun atau Syekh Maulana Mangun Karyo ini. Jadi jelas ini adalah orang-orang tasawuf atau orang-orang yang punya kelebihan yang luar biasa Mbah Mangun itu. Itu karena saya sendiri yang kejadian itu saya sendiri yang melihat kalau di sini adalah penunggunya itu adalah ular. Jadi tidak sembrono orang masuk ke sini, tidak sembrono, jangan macam-macam gitu. Contoh ini orang-orang yang disepuhkan sekaligus orang-orang yang dekat kepada Allah juga itu, termasuk yang Bapak Alas Kota Lumajang. Itulah
sedikit perjalanan atau kisah atau taromahnya yang apa itu Mbah Mangun atau Syekh Maulana Mangun Karya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini akan bermanfaat bagi kita. Amin, amin. Untuk makamnya ini dikunci ya, Gus ya? Iya, selalu dikunci. Selalu dikunci. Yang megang kuncinya itu juru kuncinya atau masih keturunannya? Ya, masih keturunan sekaligus juru kuncinya sini. Oh, terus gitu. Untuk ya. Dibukanya itu kapan kira-kira, Gus? Insya Allah ya, kalau saya pernah itu dua kali malah dibukanya itu kalau malam Jumat Manis. Malam Jumat Manis itu ya. Oh, bisa dibuka sama tawasul ya, Gus. Sama setiap bahkan ada yang itu orang sudah mana ya itu ada yang bawa selamatkan itu loh. Oh ya, pasor yang itu pasornya itu selamatkan. Orang sini itu banyak yang kesini itu banyak. Ya, kalau malam pak, saya itu bersama dengan kalau kesini itu ada yang kesini kalau malam. Itu kadang ada yang kesini gitu. Oh, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita dan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin, Allah ya Rabbal Amin. Nah, itulah sedikit ulasan tentang makam Mbah Mangun yang ada di sini, guys. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan bagikan agar channel kami tetap berkembang dan dapat menelusuri makam-makam keramat yang ada di Kabupaten Lumajang ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang, oke. Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatiha. Amin.